bahkan belum pernah kita berjumpa kalau ada acara webinar itu lebih dari 1.500 orang. Subhanallah. Yang sama kita hormati Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, dan yang sama kita cintai guru kita Ustaz Ahmad Fatahillah. Dan alhamdulillah pada sore hari ini hadir istri dari almarhum Robi kita, Kiai Haji Arifin Ilham, bersama Mama dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan bekam ini menjadi sebuah pengobatan yang hampir di lidah seluruh orang Islam menyebutnya pengobatan tradisional. Itu keliru, karena dulu tidak ada rumah sakit, orang tidak mengenal operasi, orang tidak mengenal obat. Bekamlah yang mengambil peranan pada masa itu. Tentunya itu terjadi pada masa lalu oleh karena banyak umat yang meninggalkan apa yang telah ditorehkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka di kesempatan yang mulia dari Tim Nabawi Indonesia mengusulkan kepada Majelis Ulama Indonesia, selain menempatkan Kementerian Kesehatan menjadi posko kesehatan di Majelis Ulama Indonesia, kalau bisa Tim Nabawi Keluarga Besar Persatuan Bekam, Perkumpulan Bekam Indonesia juga dilibatkan di dalamnya, supaya ada sinergi dakwah kita terhadap umat dan bangsa antara Kementerian Kesehatan dan Bekam Indonesia bersama-sama meraih simpati untuk membangun umat khususnya di bidang kesehatan. Dan pada kesempatan yang mulia kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mujahid Bekam yang insya Allah nanti pada hari Sabtu melayani warga masyarakat Kabupaten Bekasi. Ada sebagian dari Jakarta Timur yang datang untuk mengikuti terapi yang dilaksanakan oleh para mujahid-mujahid dan bekam Pemda Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Tentu ini sesuatu yang perlu kita perjuangkan, termasuk dari Kementerian Agama. Perlu ini kita pertimbangkan juga di satu kurikulum kehidupan masyarakat dan umat ke depan dalam rangka membiasakan masyarakat dengan syariah yang telah diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang mulia juga saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bidadariku yaitu Sri Ratu Fifty Niryani yang ikut hadir di acara ini, dan seluruh hadirin yang hadir. Insya Allah pada hari ini beliau sedang menyiapkan sajian yang akan membuat kita tidak akan pulang di tempat ini. Dan saya minta juga kepada Sekjen dan guru kita Dr. Wahidu Widada dan seluruh khususnya tim-tim, malam ini adalah terapi khusus untuk para guru termasuk Sekjen dan istri, dan kita minta Ibu Yuni, Ibu Haja Yuni jangan pulang dulu, ikut terapi dulu dengan Mama baru pulang. Artinya setelah sholat maghrib nanti. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya sudah memilih tempat ini menjadi ajang perjuangan dakwah kita bersama. Kepada Ketua Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, sambil kita menunggu Gubernur mungkin dibuka terlebih dahulu, kita akan mendengar pidato umum saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PSBI, Perhubungan Bank Indonesia. PSBI.